Bila Anda ingin menguasai bahasa Mandarin, sudah belajar tapi merasa kesulitan, dan terutama dalam melafalkan dengan sentiao yang salah, sehingga banyak sekali orang salah paham, maka kita ada solusi untuk memperbaikinya. Dengan alat ini, dipandu dengan Alkitab Bahasa Mandarin. Kalau kita tidak mengerti isinya, boleh melihat Alkitab terjemahannya, maka kita boleh memperbaiki intonasi kita, seolah-olah kita berada di Tiongkok. Kita coba ya, mendengarkan demonstrasinya. Kita tidak mendengarkan lagunya, kita mendengarkan lafalnya. Itu bisa dipakai sebagai radio. Kita sudah mendengarkan demonstrasinya, tinggal Anda yang mencoba. Hanya mengeluarkan 3.000 rupiah per hari, niscaya dalam 5 bulan kita seperti berada di Beijing selama 5 bulan. Dan pasti kemampuan bahasa kita meningkat tajam. Selamat mencoba.